kita berprofesi dalam berbagai bidang, baik itu di angkatan perang, minum juga di angkatan perang juga ya, di angkatan perang, di angkatan yang tak perang juga. Buku ini mula-mula diinisiasi oleh Dr. Agus Santoso, atau lebih dikenal dengan Dr. Agus Bing, tapi karena beliau sakit, buku ini sempat tertunda selama 2 tahun. Lumayan dalam perkembangan, Dr. Sunarto bersedia meneruskan proyek ini, dibantu oleh Dr. Alek Wisnu sebagai co-editor. Peluncuran ini hampir gagal, itu akibat dari apa namanya ini, Dr. Mehmet ini memang luar biasa. Saya nggak tahu dia menghadap kemana, tapi terjadilah peluncuran pada malam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas diberikannya ruang buat Ika Amisi, sehingga kita bisa mempersembahkan buku ini kepada institusi dan kepada anak didik di sini, mungkin bisa belajar dari apa yang kita tulis. Semoga mereka tidak takut memilih profesi sebagai seniman, karena seniman itu bisa masuk di dalam segala bidang. Satu permintaan saya buat Pak Rektor, sampai saat ini Ika Amisi belum mempunyai SK. Saya nggak ngerti itu SK-nya harus mengeluarkan siapa, tapi kemarin ada pesannya berarti SK-nya akan dikeluarkan. Nah ini saya mohon supaya kita bisa bergerak lebih intens, SK ini dikeluarkan. Saya nggak ngerti dari siapa, tapi yang penting Ika Amisi adalah bagian dari yang organik dari isi Yogyakarta. Ini yang butuh kita dapatkan mereka. Mbok, terima kasih banyak. Semoga apa yang ini akan berkelanjutan. Judul-judul musik dalam perspektif telah diterima oleh Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ya, Bapak, dimohon untuk bertahan di panggung dulu karena ada sesi foto sebentar. Untuk berfoto terlebih dahulu, tentunya untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini dengan peluncuran buku Ika Amisi Yogyakarta. Iya, luar biasa sekali ya. Ini adalah alumni yang masih menjaga silaturahmi kepada adik-adiknya, tapi tidak bertatapan muka, tapi dengan ilmu dan pengetahuan. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk alumni musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang sangat luar biasa. Dan tentunya buku tersebut berisi kumpulan tulisan para alumni yang menilai musik dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Luar biasa sekali, jadi sudah menjadi alumni.